أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الذي أمرنا بالتقوى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صادق الوعد الأمين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم وصدق على رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, mari sama-sama kita ringankan lisan kita, kita basahi mulut kita dengan mengucap alhamdulillahirrabbilalamin sebagai rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul pada siang hari yang mulia ini di masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan amal ibadah salat Jumat. Mudah-mudahan saja seluruh rangkaian amal ibadah yang kita kerjakan pada hari yang baik ini bernilai baik di sisi Allah Subhanahu wa taala dan dapat menjadi tambahan amal ibadah kita di yaumil hisab kelak nantinya. Salawat berangkaikan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Semoga dengan memperbanyak salawat kepada Rasulullah dan dengan menjalankan sunnah-sunnahnya, kita tergolong umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaat. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan mari sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yakni menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah memuliakan kita karena ketakwaan kita kepadanya. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antaramu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antaramu. Maka dari itu mari kita bekali diri kita dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Maka berbekallah kamu, sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, pada kesempatan ini khatib tertarik untuk menyampaikan khutbah yang berjudul empat sifat utama orang yang bertakwa. Empat sifat utama orang yang bertakwa. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, Al-Imam Abdullah bin Muhammad bin Ubaid Al-Uwawi di dalam kitabnya At-Taqwa, beliau menukil perkataan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib
bahwa ada empat sifat utama orang yang bertakwa. Yang pertama, al-khawfu minal jalil, takut kepada Allah yang maha tinggi. Sifat utama orang yang bertakwa adalah kita harus menanamkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita tidak berani menjalankan sesuatu yang dilarang oleh Allah, dan kita tidak berani meninggalkan segala perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sekarang kita sedang dilanda krisis rasa takut, bukan dilanda dengan krisis kepercayaan. Kalau percaya, banyak orang yang percaya tapi belum tentu takut. Seorang anak misalnya percaya bahwa ketika anak melawan orang tuanya pasti berdosa. Ketika berdosa pasti masuk ke dalam neraka. Tapi kenapa masih ada anak yang melawan orang tuanya? Karena kurangnya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap murid pasti tahu bahwa murid yang durhaka kepada guru, murid yang membangkang terhadap perintah dan nasihat gurunya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan azab kepada dirinya tiga ketika berada di dunia. Yang pertama, Allah akan cabut berkah ilmunya. Pintar pun dia, cerdas pun dia, tapi ilmunya tidak bermanfaat. Yang kedua, Allah akan sempitkan rezekinya. Dan yang ketiga, mati dalam keadaan hina. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, setiap muslim kalau ditanya apa hukum meninggalkan sholat, semuanya tahu, semuanya percaya kalau meninggalkan sholat pasti berdosa. Kalau berdosa pasti masuk ke dalam neraka. Tapi kenapa masih banyak orang yang tidak sholat? Kurangnya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang harus kita tanamkan, orang yang bertakwa memilih sikap, sifat utama di dalam dirinya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, untuk itu mari kita tanamkan khauf di dalam diri kita untuk tidak berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang berbuat maksiat disebut dengan zalim. Zalim ada dua, zalim kepada diri sendiri dan zalim kepada orang lain. Orang yang berbuat maksiat adalah orang yang zalim kepada diri sendiri. Udah tahu ketika ia buat itu dia berdosa, ketika dia buat itu masuk ke dalam neraka, dia antarkan dirinya untuk masuk ke dalam neraka dengan sengaja, maka itu artinya zalim kepada diri sendiri. Bukankah ketika Nabi Adam alaihissalam mendekati pohon dari buah kuldi, sedangkan Allah melarangnya, wala taqrab hadhihi syajarah, jangan engkau dekati pohon itu, tapi bukan hanya dekat, memakan buah dari pohon itu, lalu diturunkan ke bumi. Apa doa Nabi Adam alaihissalam? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Maka dari itu ketika kita berbuat maksiat kepada Allah, maka kita zalim kepada diri kita sendiri. Yang kedua, sifat utama orang yang bertakwa ialah wal amalu bit tanzil, beramal dengan Al-Quran, beramal dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man ja'ala al-Qur'ana amamahu, siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai imamnya, Al-Quran berada di depannya, Al-Quran katakan ke kanan dia ke kanan, Al-Quran katakan ke kiri dia ke kiri, qadahu ilal jannah, maka ia masuk ke dalam surga. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran karena nanti di hari kiamat Al-Quran akan menjadi syafi'an, syafa'at li ashabih, bagi para sahabatnya. Untuk bersahabat dengan Al-Quran ada tiga tahap yang harus kita kerjakan. Pertama, tilawatil lafziyah,
membaca Al-Quran huruf demi huruf sesuai dengan kaidah tajwid dan fasaha yang benar. Ada tilawatil amaliyah sebagai mahabbah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang tua kita dulu sedikit ilmunya tapi banyak amalannya. Jangan sampai kita terbalik, banyak ilmu kita tapi sedikit amalan kita. Jauh kita dari Al-Quran. Dan yang ketiga adalah tilawatil hukumiyah, membaca Al-Quran lalu dianalisis apa maksudnya, bagaimana penafsirannya, lalu kita amalkan dalam kehidupan kita. Karena Syekh Muhammad Al-Ghazali dalam kitabnya Kaifa Nata'amal Ma'al Quran, beliau menegaskan mengapa umat Islam mengalami kemunduran. Karena banyak dari umat Islam yang hanya pandai baca Quran tapi tak pandai mengamalkan Al-Quran dalam kehidupannya. Maka ketiga tilawah ini dapat kita jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga kita menjadi sahabat Al-Quran. Yang ketiga, sifat utama orang bertakwa ialah ar-ridha bil qalil, ridha, bersyukur akan nikmat yang diberikan Allah. Qalil, walaupun nikmat itu sedikit. Nikmat rezeki kita sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Seberapa pun nikmat yang diberikan Allah, wajib kita syukuri akan nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Karena Allah sudah menentukan takarannya. Hadirin, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang kufur akan nikmat yang diberikan Allah. Rezeki sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita analogikan saja kucing, hidupnya di darat, tapi Allah takdirkan ia memakan ikan. Yang hidupnya di laut, hidupnya di air. Kucing jangankan berenang, sama air pun dia takut. Apakah kucing tak bisa makan? Sampai sekarang kucing masih bisa makan, walaupun yang dimakannya qalil, sedikit, hanya tulang dan kepala ikannya. Tapi hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kucing tetap bersyukur akan nikmat yang diberikan Allah. Walaupun terkadang ada manusia yang sudah itu bagian kucing, masih diisap-isapnya kepala sama tulangnya, padahal itu sudah bagian kucing. Tapi hadirin, kalau kita yakin bahwa rezeki itu sudah diatur Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan ada sama-sama jualan rujak tak cakapan, sama-sama jualan kedai sampah tak tegur-teguran, padahal rezekinya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan ada sesama guru tidak cakapan, memutuskan tali silaturahim, padahal rezekinya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin sidang Jumat rahimakumullah, jadilah kita pribadi yang bersyukur akan nikmat dari Allah walaupun nikmat itu sedikit. Dan jangan sampai kita menjadi orang yang kurang bersyukur akan nikmat Allah. Al-Imam Hasan Al-Mawardi mengatakan ada dua ciri bagi orang yang kurang bersyukur. Yang pertama, suka mengeluh. Asalkan cerita sama dia, asyik cerita susahnya saja. Asalkan cerita sama dirinya, asyik cerita utangnya saja. Yang kedua, haus akan pujian. Orang yang haus akan pujian berarti dia adalah orang yang kurang bersyukur akan nikmat yang diberikan Allah kepadanya. Dan yang terakhir ialah al-isti'dadu bi yaumir rahil, mempersiapkan bekal amalan kita untuk pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita hidup bukan seperti pohon pisang yang begitu tumbuh bertunas besar berbuah, buah dipotong, pisang pun layu, mati dan jadi tanah. Tidak. Ketika kita mati ke dunia, kita akan hidup di alam yang selanjutnya yang disebut dengan alam barzah. Jasad masuk ke kubur, ruh hidup di alam barzah. Baik buruknya kehidupan kita selanjutnya tergantung bagaimana baik buruknya kehidupan kita ketika kita berada di dunia. Baik yang kita buat, maka baik pula yang akan kita dapat. Buruk yang kita kerjakan, maka buruk jugalah yang akan kita rasakan di kehidupan selanjutnya. Maka hadirin sidang Jumat, mari maksimalkan ibadah kita, apalagi di hari yang terbaik ini. 10 hari di bulan Zulhijjah adalah 10 hari terbaik sepanjang tahun. Ulama membagi dua. Pada siang hari 10 hari terbaik jatuh pada 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Karena di hari ke-9 ada hari Arafah, dan hari ke-10 kita bersama-sama memotong hewan kurban.
seluruh umat Islam di dunia. Tapi kalau di malam hari, 10 hari terbaik jatuh pada bulan suci Ramadan yang terakhir, 10 hari terakhir. Karena pada malamnya ada malam qadar atau Lailatul Qadar. Maka jangan sampai kita sia-siakan 10 hari terbaik pada bulan ini. Semoga kita dapat memaksimalkan amal ibadah kita. Kalau kita masih bisa sholat di belakang imam, sholatlah sebelum nanti kita disolatkan di depan imam. Kalau kita masih bisa membaca Al-Quran, bacalah sebelum nanti Al-Quran yang dibacakan kepada kita. Kalau kita masih bisa bersedekah, sedekahlah sebelum nanti ketika kita di akhirat meminta kepada Allah, ya Allah, hidupkan aku ke dunia satu hari saja. Kalau tidak bisa sesaat saja, fa'asaddaqa, maka aku akan bersedekah. Tapi penyesalan, hanya tinggal penyesalan, kita tidak akan bisa kembali ke dunia. Maka sebelum Allah Subhanahu wa taala memanggil kita, maksimalkan ibadah kita. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Seberat biji sawi kebaikan yang kita buat, Allah tampak, dan itu akan kita raih ketika di akhirat nantinya. Dan seberat biji sawi keburukan yang kita lakukan, itu nanti akan kita pertanggungjawabkan di akhirat kelak nantinya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, semoga kita menjadi orang-orang yang bisa memaksimalkan ibadah kepada Allah. Semoga kita juga bisa menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mendapat ampunan dari Allah, orang-orang yang bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu menuju ampunan Allah, bersegeralah kamu menuju surganya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, yang dipersiapkan Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azhim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'aliim.